Guna memastikan langsung kesiapan pemerintah dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Pelalawan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mendatangi pemerintah daerah Kabupaten Pelalawan di kantor Bupati Pelalawan di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Kedatangan rombongan disambut langsung Wakil Bupati Pelalawan Zardewan. BNPB sengaja berkunjung ke Kabupaten Pelalawan dalam rangka memastikan apakah upaya pemerintah daerah kabupaten sudah maksimal untuk penanggulangan kebakaran lahan dan hutan di Kabupaten Pelalawan. Dalam pertemuan dengan Wakil Bupati, BNPB juga meminta Pemkab Pelalawan merangkul seluruh elemen, baik masyarakat dan perusahaan untuk peduli menanggulangi bencana kabut asap, dan meminta pihak perusahaan untuk membuat sumur bor di lahan perkebunan agar memudahkan untuk mendapatkan air. Ketua rombongan BNPB Marsda Purnawirawan Abdul Muiz mengatakan, BNPB siap membantu Satgas Karhutla Riau untuk memadamkan api di Kabupaten Pelalawan. Termasuk kepada masyarakat supaya pencegahan karhutla ke depan bisa lebih efektif. Untuk Pak Wabud sudah kita ngobrol-ngobrol, ada beberapa poin nanti yang mungkin boleh akan sampaikan. Sehingga ke depan, kalau kita nanti mungkin akan masuk lebih awal, kemudian menambah pasukan mungkin, kemudian beberapa program-program yang memang kita adopt dari beberapa wilayah untuk nanti dioptimalkan sehingga ke depan nanti mudah-mudahan akan lebih berhasil. Sebelum menimbulkan korban jiwa, Abdul Muiz juga berharap karhutla di Kabupaten Pelalawan dapat segera diatasi. Dari Pelalawan, Jerry Mansyah melaporkan.